Tidak dipungkiri lagi bahwa kini sudah banyak selebriti yang ikut menerapkan pola hidup yang sehat. Salah satunya adalah Audie Item. Wanita yang baru saja kembali ke dunia musik dengan merilis album terbarunya yang bertajuk The Best of Audie 17, ini menceritakan pentingnya menjalani pola hidup sehat bagi dirinya. Kalau saya lebih ke menjaga kesehatan, bukan untuk mempersolek diri. Karena kalau misalkan saya menjaga kesehatan, saya sehat, saya bugar, kelihatan dengan sendirinya kok, ya kan? Nggak perlu saya sampai harus operasi sana-sini gitu ya. Bukan buat saya aja, tapi buat keluarga saya. Karena saya seorang ibu dan seorang istri. Kalau saya sakit, yang ngurus anak sama suami saya siapa? Gitu. Jadi mindset saya totally berubah drastis. Jadi sekarang saya lebih memikirkan masalah soal kesehatan. Menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting, lalu bagaimana pola hidup sehat yang ia terapkan saat ini? Pola hidup sehat yang penting segala sesuatunya harus balance. Makan balance, istirahat balance, olahraga balance. Walaupun diet apa segala macam, ya dietnya juga yang balance. Jangan tiba-tiba ngedrop. Karena saya pernah melakukan hal itu dan itu gak baik buat kesehatan saya gitu. Jadinya pertama kesehatan itu mahal. Ya kan? Kalau sakit kita mesti keluar uang berapa? Ya kan? Lebih baik kita menjaga kesehatan, asupan, kebugaran segala macam. Itu bukan hal yang susah kok. Pernah menjalani diet dengan pola yang tidak sehat dan merasakan akibatnya? Kini Audie pun menyatakan bahwa tujuannya berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat bukanlah untuk kurus, melainkan untuk sehat. Ibu satu anak ini pun menambahkan, jika dirinya tidak ambil pusing dengan bentuk badannya yang sekarang. Ya pastilah, semua juga pasti diet apa segala macam, kita nggak bisa pungkirin. Cuman ya itu, pada balik lagi mindset kita jadi berubah. Oke, saya olahraga buat apa? Buat sehat, bukan buat kurus. Karena kurus belum tentu sehat. Yang penting sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa aja.